Pemilik nama sebenar Abdul Latif Ramli ini merupakan atlet lompat jauh Paralimpik negara yang baru-baru ini memenangi pingat emas dalam acara lompat jauh T20 di Sukan Paralimpik 2020 Tokyo, Jepun. Dibesarkan di kampung Paya Kelubi, Bukit Keteri, Arau Perlis, Latif pernah berdepan kesempitan hidup sewaktu keluarganya tinggal di sebuah rumah usang yang hampir roboh akibat dimakan anai-anai. Kerana pendapatan keluarga yang tidak tetap menerusi hasil jualan keripik, ikan serai dan barangan kampung, ibunya Salmah Yatim hanya mampu menggunakan sebuah motosikal buruk pengangkutan membawa Latif ke sekolah. Latif yang sempurna secara fizikal mengalami ketidakmampuan intelektual yang mana juga dihadapi oleh abangnya. Beliau yang lemah dalam pelajaran adakala sukar mengeja namanya sendiri dan hanya mula membaca serta menulis sejak umur 15 tahun meskipun tidak selancar rakan seusianya. Mula dilatih menjadi atlet umur sejak 9 tahun, minatnya tertumpah dalam dunia sukan kerana menurut jejak langkah abangnya yang aktif dalam olahraga di sekolah menengah. Pada asalnya, dia terlibat dalam pelbagai jenis acara sukan seperti bola sepak, bola baling dan acara larian. Namun, seorang gurunya di sekolah SMK Syed Alwi telah mengesan bakatnya dalam acara lompat jauh. Beliau memulakan kerjaya sebagai atlet Paralimpik kebangsaan selepas merangkul emas dalam lompat jauh di Sukan Malaysia Sukma 2014 yang telah menarik minat Majlis Sukan Negara dan Majlis Paralimpik Malaysia. Hanya selepas menempa kejayaan dalam sukan, kehidupan keluarganya mula berubah dan bertambah baik dengan bantuan pendapatan yang diterima oleh Latif sebagai seorang atlet.